السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'ad Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majlis yang mulia ini di salah satu dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini dan sekaligus kita sedang berada di taman dari taman-taman sorga di dunia ini karena kita di masjid ini sekaligus mengikuti acara kajian Islamiah sekaligus kita menghadiri majelis ilmu yang semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini menambah ilmu kita dalam beragama Islam ini menambah khusyah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab bertambahnya ilmu ini dan juga menambah peningkatan kualitas akhlakul karimah kita karena sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama yang mendalami tentang tarbiyah Islamiyah Seseorang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah khusyuk dan bertambah kualitas akhlak yang mulianya maka sesungguhnya ilmunya belum bermanfaat. Ilmunya itu adalah ilmun gairu nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. di mana kita harus mewaspadakan diri dan menjadikan sebuah catatan dalam diri kita sendiri bahwa ketika kita sedang dan terus mempelajari ilmu agama menuntut ilmu agama tapi tidak diperhatikan bagaimana khusyah kita dan juga akhlak kita maka sesungguhnya boleh jadi kita memiliki ilmu tapi ilmu kita tidak bermanfaat dan ini kita selalu mohon sebenarnya mungkin dalam untaian doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inni audhubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min duain la yusma Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada engkau perlindungan Ya Allah ma ini a'udzubika ya Allah aku mohon perlindungan kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat kemudian dari jiwa uh, dari hati yang tidak pernah khusyuk atau khusyah dan juga dari jiwa yang tidak pernah merasa puas dan juga ya, dari doa yang tidak dikabulkan nah, ini kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya dari ilmu yang tidak bermanfaat untuk itulah maka mari kita berusaha untuk menjadikan ilmu yang kian hari kita dulang kita kumpulkan ini menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat dan seraya kita iringi dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa itu kita hafal dan mungkin sering kita baca terutama di waktu pagi atau waktu setelah salat subuh sebelum matahari terbit yang berbunyi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Ya Allah aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat dan juga ya, rizki yang halal dan juga amalan yang diterima Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini yaitu kajian tafsir Al-Qur'an. Kita masih membahas surah Ali Imran. Dan sekarang kita lanjutkan mulai dari ayat yang ke 21 ya. dan sekaligus dilanjutkan dengan ayat yang ke-22 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim Innal ladzina yakfuruna bi llahi wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq wa ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Ini kalimat begori hak ini dalam. uslub bahasa Arab ya sudah lazim, sudah biasa dan juga dipakai di dalam kalimat-kalimat Al-Qur'an. Atau oh, maksudnya ini adalah untuk penegasan saja. Bukan untuk tanwi. Bukan untuk menunjukkan macam-macam. Sehingga jangan dipahami begini. Dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Berarti ada perbuatan membunuh para nabi yang dibolehkan gitu. Mana ada? Mana ada nabi boleh dibunuh? Nabi tidak punya salah. Apalagi kesalahan yang harus dibunuh. Ya. Jadi ini bukan untuk menunjukkan macam, tapi untuk penegasan saja. Bahwasanya membunuh para nabi itu pasti bighairi hak. Pasti tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Allah. Ya. Yeah. Jadi itu contoh kalimat bighairi hak itu. Jangan dipahami berarti ada nanti perbuatan membunuh para nabi yang dibenarkan. Tidak sama sekali. Semuanya bighairi hak. Semuanya tanpa dibenarkan oleh syariat ya. Kita lanjutkan lagi terjemahannya dan mereka membunuh orang-orang yang memerintahkan untuk berbuat adil dari kalangan manusia. orang-orang ya. yang melanjutkan perjuangan para nabi yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Maka apa balasan bagi orang-orang yang kufur ya terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak dan membunuh orang-orang yang memerintahkan manusia untuk melakukan keadilan fabashirhum bi'adzabin alim berilah kabar gembira maksudnya di belakangnya bukan Bukanlah kegembiraan, atau bukanlah sesuatu yang membuat mereka gembira. Tapi ini kalimat dalam bahasa Arab, yang dalam bahasa kita kurang lebih bisa dikatakan justru ini kalimat ironis, diberi kabar gembira, tapi digembirakannya bukan sesuatu yang menggembirakan, digembirakan dengan azab yang sangat pedih. Kemudian dilanjutkan sekaligus ayat yang ke-22 habitat Mereka itulah orang-orang yang amal-amal mereka di dunia dan di akhirat sirna, hilang. Ya. Jadi batal seandainya mereka sebelumnya pernah melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Ya. Maka dengan sebab kufur kepada ayat-ayat Allah Kemudian diperparah lagi dengan membunuh para nabi Membunuh para mubalik, para da'i yang menyeru kepada kebenaran Dan melarang dari keburukan Maka amal-amal mereka itu hilang, hapus di dunia dan di akhirat dan tidaklah mereka memiliki penolong sama sekali. Ya. Nah, ini ayat 21 dan 22 masih korelasi atau berhubungan dengan ayat sebelumnya yaitu mengenai orang-orang kafir terutama dari kalangan ahlul kitab. Ya. Pada ayat sebelumnya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Dari kalangan Ahlul Kitab Mereka sangat sedikit yang menyambut dakwah Nabi Muhammad SAW Dikarenakan adanya rasa dengki kepada Nabi SAW Sehingga menghalangi mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. mengikuti ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua ayat yang barusan kita baca dan kita sampaikan terjemahannya itu juga masih berkaitan dengan ahlul kitab. Terutama dari kalangan orang-orang Yahudi yang mereka perilakunya lebih jahat lagi daripada orang-orang Nasrani ketika itu. Ya. Maka di dalam tafsir Ibn Qasir rahimahullah ta'ala Perlu dibaca juga di sini Hada dam, minallahi min ta'ala li ahli kitabi Bimartakabuhu min al-ma'asimi wal-maharim Fi takdibihim bi ayatillah qadiman wa hadisan Allati ballagat hum iyaha rusula istikbarun alaihim Wa inadan lahum wa ta'aduman alal haqq واستنكافا على اتباعه وما هذا قتلوا من قتلوا ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب ولا جريمه منهم اليهم الا لكونهم دعوهم الى الحق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس Wa hadha huwa ghayatul kibr kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas Ini adalah celaan dari Allah taala terhadap ahlul kitab karena mereka demikian telah melakukan banyak sekali dosa-dosa dan melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mereka itu apa? Takdzibihim biayatillah. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Artinya mendustakan apa yang ada di dalam kitab-kitab para nabi mereka sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yaitu Taurat dan Injil, dan juga demikian mendustakan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Demikian itu karena mereka sombong kepada para rasul, dan mereka menentang kepada para rasul. Mereka menolak kebenaran, ya. dan mereka enggan untuk mengikuti kebenaran ditambah lagi diperparah di samping mereka sombong terhadap kebenaran juga mereka membantai ya, membunuh ya para nabi yang menyampaikan kitab Allah yang menyampaikan syariat Allah dengan tanpa ada sebab ataupun kesalahan dari para nabi yang mengharuskan mereka itu untuk dibunuh maka ini adalah puncak dari kesombongan sebagaimana Nabi SAW bersabda al kibru batarul wa gomtunnas. hakikat sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain ini sungguh suatu perbuatan yang demikian parah perbuatan buruk yang demikian parah yang dilakukan oleh sebagian ahlul kitab Ya, dalam catatan sejarah manakala Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi kepada mereka dan kemudian juga demikian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada mereka. Mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Dan ini adalah kesombongan. bahkan ini merupakan hakikat dari kesombongan. Nabi mengatakan al kibru batarul haqqi wa Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi saw tersebut yang singkat itu mengenai hakikat kesombongan bahwa kesombongan ada dua macam. Yang pertama adalah Al-kibru alal-hab Yang ini disebut dengan al-kibru alallah yeah. Kemudian yang kedua adalah al-kibru alal-khalqi Jadi yang pertama al-kibru alallah, alal-khaliq Yang kedua adalah al-kibru alal-khalqi yeah. Kesombongan yang pertama Dan ini adalah yang paling parah dan ini jatuh ke dalam kufur, kufur kufur akbar, kufur besar, yaitu sombong kepada Allah Al-Khalik, yakni dengan menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasul atau Nabi Allah. Ya. Maka, kita harus betul-betul mewaspadakan diri jangan sampai bahkan sedikit pun bercokol dalam hati kita kesombongan yang pertama ini karena ini adalah kesombongan yang paling parah sombong kepada kebenaran itu sama dengan sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-kibru alal khalik ya yeah. Oleh karenanya, harus kita bersihkan hati kita, jiwa kita, dan latih jiwa kita, manakala datang kebenaran kepada kita dari siapapun juga. Padahal, kita tahu jelas-jelas itu kebenaran, bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Maka, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menerimanya. Jangan menolaknya. Jangan merasa enggan dengannya. Jangan mengingkarinya. Ini adalah kesombongan yang parah. Yang disebut oleh Nabi SAW, Batarul Haq, menolak kebenaran. Belumlah melaksanakannya, ya. namun sudah kemudian ditolak. Hati kita ini berpaling menjauh tidak mau menyambutnya, nah ini kita harus merasa takut. Ini kalau seperti ini, ya, atau mungkin mulai benih-benih, ya, kesombongan yang pertama ini sudah muncul dalam hati kita, dalam jiwa kita. Betul-betul harus kita perangi, harus kita singkirkan, ya, karena ini adalah mengikuti langkah ahlul kitab yang ditahdir diperingatkan dengan keras bahkan dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini innaladzina yakfuruna biayatillah sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah dalam kaedah usul tafsir kan dijelaskan al-ibratu bi'umumil lafdi la bi khususi sabab Pelajaran yang dapat diambil, yang diberlakukan adalah dari sisi umumnya lafad, bukan dari kehususan sebab. Ayat ini secara khusus, ya ini berkaitan dengan ahlul kitab. Tapi ibroh, pelajaran dan hukum yang diberlakukan adalah berlaku untuk semua. Include, ya termasuk kita di dalamnya yaitu sebagai kaum muslimin yang kita mengaku memegang Al-Qur'an ini maka pun juga terkena ayat ini jika memang kita melakukan hal ini maka sekali-kali jangan sampai kita ya jadi jangan jangan lantas semata-mata hanya menodongkan ayat ini untuk ahlul kitab tapi juga sekaligus todong sana todong sini sini adalah kita jangan sampai melakukan apa yang sudah dilakukan oleh ahlul kitab. Jika memang iya, sama saja. Ya. Jadi kita semua terimalah seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Baik yang kita merasa wah ini kalau diamalkan berat, pokoknya terima dulu gitu kan. Toh nanti kalau memang kita berat dalam melaksanakannya, ada rukhsah, ada ada keringanan, bahkan bisa jadi gugur kewajiban, kan gitu. Belum belum sudah merasa berat akhirnya ditolak Saya tidak terima dengan ayat ini, kan. Sebaiknya ayat ini dieliminasi, dihapus saja. misalnya tentang ayat jihad, kan. Yang dirasa pada kebanyakan orang kan berat, Saya nggak setuju dengan ayat jihad. Ini nggak cocok, nggak relevan ini. Jadi sebaiknya dihapus saja. Ya, atau di tidak diyakini. Ya. Nah, ini sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh ahlul kitab terdahulu. Ya, demikian apapun ya, yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih kita terima. Kita kabul. Ya. Maka kita tidak termasuk ke dalam ayat ini yaitu orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah. Dan yang kedua adalah tidak sombong kepada manusia, artinya tidak meremehkan manusia. Nah ini kadang kala disadari atau tidak secara lembut dan halus menyelinap masuk ke dalam relung hati kita. Maka ini juga termasuk kesombongan yang dibenci oleh Allah. Ya, karena mungkin melihat orang lain ada sisi kekurangan. Wajahnya, fisiknya, hartanya, kedudukannya dan sebagainya. Lalu kita merendahkannya dalam hati kita. Ini sombong. Ini tidak mudah kalau kita mau telisik lebih dalam dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya contoh kita punya sepeda motor baru bagus neng naik sepeda motor tiba-tiba disalib sama orang naik sepeda motor yang ya buruk jelek lah eh, sudah tua kelihatannya juga batuk-batuk begitu Nah, dalam hatinya dia tersinggung wah oh, ini disalip motor elek nah ini sudah merendahkan orang lain gitulah tanpa disadari nah, jika memang itu muncul segera insap diri wah, ini ini sombong ini berarti kita karena sebab kita dilebihkan ketika itu mungkin ketika itu kan ke depan walau alam karena ketika itu kita dilebihkan, bahwa sepeda motor kita lebih bagus, lebih baik daripada orang itu. Lantas, kita dalam hati ini mencibir orang itu. Ini sudah sombong, merendahkan orang lain. Jadi, segala kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu disyukuri, harusnya bukan untuk dijadikan bahan untuk menyombongkan diri, lalu merendahkan orang lain. Berarti kita ini tidak lulus diuji oleh Allah dengan kelebihan, dengan kenikmatan, karena menyombongkan diri dengan sebab kelebihan itu kepada orang lain yang kekurangan. Ini tidak gampang ternyata loh melatih jiwa seperti ini. Tazkiyatun nufus dalam hal ini tidak tidak gampang. Dia merasa pinter wah ilmu agama contohnya lah karena di sini kan ngajinya ilmu agama karena sudah ngaji lama pinter dia nah kemudian melihat temannya yang masih sedikit ilmunya dia menyombong bangga terhadap dirinya dan merendahkan dia padahal tidak harus seperti itu seharusnya dia bersyukur atas kelebihan ilmunya kemudian dia ingin orang lain itu pun seperti dia memiliki ilmu yang lebih banyak maka dia berusaha untuk mengajarkan ilmunya Inilah yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yubinu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu linapsi. Bukan malah dalam hatinya merasa dia tinggi orang itu rendah karena saya tinggi ilmu dia rendah ilmunya. Sombong dan melupakan hakikat semua itu bahwa semua itu adalah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan dititipi saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja jika Allah berkehendak mencabut seluruh ilmunya dalam waktu yang singkat. Misalnya apa? Dia jatuh, kepalanya membentur benda keras, terjadi gegar otak, hilang seluruh memorinya, hilang seluruh ilmunya. Jangankan ilmunya, ditanya namamu siapa? Apa? Gak ngerti. Ya. Lupa namanya sendiri. Tidak mudah sekali lagi. Bagaimana kita berusaha tidak sombong itu? Ya, yeah. menjadi orang yang kebalikan dari orang yang sombong, tawadhu. Rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Rendah hati kepada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya selalu terbuka untuk menerimanya dan rendah hati kepada makhluk-makhluk Allah tidak merasa dirinya lebih daripada yang lainnya. Ini tidak mudah. Makanya kata sebagian ulama salaf, hakikat tawadu, eh, di antara ungkapan tentang tawadu, definisi tawadu, engkau keluar dari rumahmu dan engkau ketemu dengan siapa saja, engkau merasa tidak lebih daripada orang yang ketemu dengan kau. Ini tidak mudah sebenarnya. Perlu riadah, latihan jiwa. Cuma memang dari dua jenis kesombongan itu, yang pertama itu lebih parah, batarul haq, menolak kebenaran. Bisa saja seseorang begitu, dia tawadu kepada orang lain, rendah hati kepada orang lain. Sampai dia selalu mendebar senyumnya dengan kerendahan hatinya, sopan santun. ya. Yeah. Tapi terkadang manakala disampaikan kebenaran, Berupa ilmu agama, ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, dan dia tahu itu ayat Quran. Tapi bertentangan dengan apa yang sudah dia yakini, dia tolak. Maka orang ini tawadu kepada makhluk, tapi tidak tawadu kepada Allah Al-Khalik, karena kebenaran itu datang dari Allah Al-Khalik. Mas masih harus dia membereskan satu lagi persoalan yaitu dia harus tawadu juga untuk menerima kebenaran ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita mengambil pelajaran dari sikap buruk Ahlul Kitab. Jadi, dalam Al-Quran itu. Allah menceritakan sikap baik dan mulia orang-orang yang mulia untuk diteladani seperti para rasul para nabi orang soleh dan juga Allah menceritakan sikap dan perilaku buruk orang-orang yang buruk tentu sebagai pelajaran bagi kita untuk tidak diikuti untuk diwaspadai gitulah isinya kan itu diantaranya pokok-pokok dari isi Al-Quran itu ya yeah. Nah, itu yang pertama. Yakfuruna bi Nah, diperparah lagi. Nah, min dalik, ya. Sudahlah kebenaran ditolak, mereka benci dan berbuat dolim dengan kodolimen yang sangat melampaui batas. Para pembawa kebenaran itu dibantai, dibunuh. Ini terutama dari kalangan orang-orang Yahudi. Dan dalam sejarah ini terjadi juga dilakukan oleh orang-orang komunis termasuk di negeri kita ini dalam sejarahnya PKI target pertama diantaranya para kiai ulama para mubalik para ustadz itu target pertama dan paling mereka bergembira kalau dapat sasaran itu gitu loh ini mirip mengikuti ini orang-orang Yahudi ini itu ya Seperti yang disebutkan ini dalam tafsir Mufakkirin ada sebuah riwayat ya. Hmm. Ya kita baca dulu nih beberapa peringatan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh yang Makhul dari Abi Qubaisah ibni Zuaib Al-Khuzai dari Abu Ubaidah ibnu Al Jarrah, ya. salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang termasuk salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. al anhu <coughs> Beliau mengatakan, kultu ya Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, ayun nasi azaban Manusia yang bagaimana? Yang adabnya paling keras pada hari kiamat. Adab-adabnya, siksanya paling pedih pada hari kiamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Rajulun qatala nabiyan aw man amara bil ma'rufi wa nahaa 'anil munkar Seseorang yang membunuh seorang nabi ya atau membunuh orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar membunuh dai membunuh mubalig lah gitu lah. membunuh manusia biasa saja seorang mukmin subhanallah itu dosa yang sangat besar. Sampai disebutkan dalam Al-Qur'an ya surah An-Nisa itu disebut khalidina fiha, kekal dalam neraka jahanam. Dan ini diperbincangkan oleh para ulama. Kenapa? Kok ada perbuatan dosa selain syirik dan kufur yang hukumannya itu kekal di dalam neraka? Dan untuk dosa yang lain tidak ada. Tapi ini selain syirik dan kufur kekal di dalam neraka yaitu dosa membunuh seorang mukmin muta'amidan dengan sengaja maka dijelaskan atau ditakwil maksudnya takwil ini tafsir oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa hukuman asalnya untuk pembunuh seorang mukmin dengan sengaja itu masuk neraka jahanam selama-lamanya hukum asalnya tapi itu tidak akan terjadi atau tidak diberlakukan kalau ada mani'un, ada penghalangnya. Penghalangnya adalah tauhid. Gitu. Maka seorang yang bertauhid, seorang yang beriman, membunuh orang mukmin lain dengan sengaja, dia tidak tidak kekal siksaannya di neraka, tapi itu menunjukkan betapa lamanya disiksa di dalam neraka, betapa berat dan pedihnya siksaan di neraka itu membunuh orang biasa lah membunuh nabi sebaik-baik manusia ya kan atau di bawah itu membunuh orang yang melanjutkan perjuangan nabi yaitu orang yang menyampaikan kebenaran menegakkan amar ma'ruf nahi nahi mungkar maka orang yang membunuhnya dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih paling pedih pada hari kiamat Suma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang kita baca tadi itu. Yaitu surah Ali Imran ayat 21. Innal ladzina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna nabiyina bi haqq wa alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi adzabin alim. Suma Rasulullah SAW masih, masih saja Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya Ya Aba Ubaidah Wahai Abu Ubaidah Kotalat Banu Israel Salah sata wa arba'ina Nabiyan Min awalin nahari Fi saatin wahidatin Bani Israel dalam sejarahnya Pernah membunuh ya, 43 nabi di awal siang. Pagi-pagi membantai berapa? 43 nabi. Luar biasa ya. Ya, di awal siang sudah membantai berapa? 43 nabi fi wahidatin dalam waktu seketika jadi langsung gitu di Babat ya 43 Nabi di awal siang pagi-pagi. Fakomah miatun wasabunar rojulan min bani Israel fa amaru man kata lahum bil wa wanauhum anil munkari fa kata jamian min akhirin nahari min dalikal yaum Fahumul zakarallahu azza Kemudian bangkitlah atau muncullah 170 orang dari kalangan Bani Israel Jadi ini para mubalik, para da'i Itulah yang mereka kemudian men menyampaikan nasihat, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar kepada para pembunuh para nabi itu. Ternyata apa sambutan mereka? sekalian mereka pun bantai para da'i yang jumlahnya 170 itu di sore hari pada hari itu juga sehingga hanya dalam satu hari sudah membantai berapa? 43 ditambah 170 berarti 200 berapa? 13 ya 213 nabi dan orang-orang yang menyeru kepada kebenaran para dai dibantai oleh Bani Israel cuma dalam satu hari Tuh, ini loh ini loh ini sejarah kelamnya orang-orang Yahudi ini pada masa lalu makanya jika sekarang mereka begitu bengis kejam sadis nggak berperi kemanusiaan eh, jangan heran ini yang dibunuh ini para nabi dan dari kalangan mereka sendiri loh rasnya itu ras mereka sendiri, sedarah dengan mereka, Sekuturunan dengan mereka. Apalagi kalau membantai yang di luar dari ras mereka. Karena mereka ditanamkan juga memiliki fanatisme yang tinggi kepada rasnya dan menganggap ras-ras yang lain selain mereka itu hina, rendah. Itu. Ya. Jangan heran makanya jika sekarang di Palestina eh, membunuh bagi mereka biasa nggak mengenal usia dan dalam doktrin mereka membunuh ya lawan-lawan mereka itu sama dengan membunuh kecoa tikus ada dalam protokol mereka itu diajarkan sejak kecil seperti itu gitu. jadi di sini dalam sejarah saja ya orang-orang yang mulia dari kalangan mereka para nabi dalam satu hari dibunuh sebanyak 43 nabi ditambah orang-orang soleh yang sangat sayang kepada mereka sebenarnya ingin menyelamatkan mereka dibantai juga sebanyak 170 orang kata Nabi SAW Wasallam wa itulah mereka orang-orang yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ya diantaranya dalam ayat 21 surah Ali Imran yang sedang kita bahas ini Nah ini Naudzubillah min dalik. Makanya ya tidak ada lagi balasan yang setimpal kepada mereka melainkan azab yang pedih terutama di akhirat. Allah mengatakan bi adabin alim ya. Dan ditambah lagi seandainya mereka pernah melakukan kebaikan, melakukan amal-amal ya, yang soleh, maka hancur semuanya, hilang semuanya. Iya, karena apa? Karena kufur kepada ayat-ayat Allah dan diperparah lagi dengan membunuh para para nabi dan juga orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Ya, ini peringatan juga untuk semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sudah isa ya, ya mungkin kita perdengarkan dulu adzan isa dan mungkin nanti bisa kita lanjutkan sedikit lagi Alamin wassalatu wassalamu ala karim, muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'd Kita lanjutkan lagi beberapa ayat lagi ya. Anji tafsir di sini kan cuma sebulan sekali. <coughs> Kok cuma dua ayat itu kan ya masih kurang lah. <coughs> Karena kita berpacu dengan kesempatan hidup di dunia yang singkat. Khawatir nanti menjelang kematian ada penyesalan. Kita kurang sungguh-sungguh terhadap Al-Quran kita. Dalam pikiran saya, selalu muncul itu: ada satu penyesalan yang mendalam menjelang mati. Kita belum bersungguh-sungguh terhadap Quran, setidaknya mempelajarinya. Coba saja kita evaluasi diri kita, sudah berapa ayat kita pelajari tafsirnya kebanyakan sisanya itu masih belum kita pelajari. Di sini saja, ini baru sampai surah Ali Imron. Ayat berapa? 21. Ali Imron itu urutan keberapa dalam mushaf Quran? Berapa? Baru tiga ya? Baru tiga. Padahal ngaji tafsir ini dimulainya ini sebelum didirikannya masjid Imam Syafi'i. Masih masjidnya berupa gubuk dari kawul, dari alang-alang. Bahkan mungkin sebelum didirikan masjid dari gubuk alang-alang itu. Iya, nah ini perjalanannya baru sampai Ali Imron ayat 22 gitu. Nah, itu jadi ini argumentasi saya supaya tidak wah sudah waktu isya kok gak diakhiri ngajinya tambah lagi lah diperhatikan lagi ayat berikutnya itu sekalian itu 23 sampai 25 23 24 25 ya masih berkaitan dengan ahlul kitab itu sebagai pelajaran bagi kita gitu. Alam taro ila alladhina utu nasiba minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum Thumma yatawalla farikum minhum wahum mu'ridun Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah diberi sebagian ya atau bagian dari Alkitab ya Taurat Injil itu untuk Bani Israel untuk Ahlul Kitab ya mereka diseru kepada kitab Allah Agar kitab Allah itu memutuskan perkara di antara mereka ya, Sebenarnya itu kan rahmat ya Bahwa dalam hidup itu ada pedoman gitu ya Supaya hidup itu kan nikmat, supaya hidup itu kan teratur, supaya hidup itu kan terasa aman dan nyaman sebenarnya ya kan. Apalagi ketika memang hidupnya itu ber, bermasyarakat bukan hanya satu orang saja sehingga di situ perlu ada hakim yang memutuskan bahkan mengatur dalam kehidupan mereka jadi itu sebenarnya rahmat Allah yang sangat agung di mana Allah menurunkan Alkitab gitu tapi dasar memang hati yang sudah sempit ya dan pikiran yang sudah ditutupi oleh pikiran-pikiran yang jahat ya. Maka kemudian meresponnya dengan mengkufuri nikmat Allah yang besar itu berupa apa? Ya tawalla farikum minhum wa mu'ridun. Tawalla ya dan mu'ridun. Ini kalau kita terjemahkan seolah-olah sama, tapi sebenarnya itu dalam tafsir ada perbedaan itu. Ya tawalla farikum minhum wa mu'ridun. Tawalla itu adalah badannya. Kalau mau ridun itu hatinya. Jadi lengkap sudah. lahir batin menolaknya itu. Gitu lah. Jadi ya tawalla farikum itu melengos. Melengos itu langsung dia berjalan membelakangi menjauh. Itu ya tawalla. Ya tawalla farikum minhum. Pasti kan ya ya Nabi itu kan sebenarnya merasa sedih gitu kan karena apa? Tujuannya mereka ingin menyampaikan jalan keselamatan sebagai bentuk kasih sayang kepada umatnya. Tapi malah umatnya malah lari menjauh, bukan lari mendekat. Secara fisik itu ya tawallah. Kan? Nah, diperparah lagi juga wahum Muridun mu ini hatinya sama sekali nggak ridho, sama sekali benci, sama sekali tidak suka. Muridun berpaling. Jadi lahir batinnya itu berpaling. Itu ya tawalla ya farikum minhum wa hum mu'ridun. Zalika, ah ini pelajaran juga ayat berikutnya. Wanihum qalu lan tamassana <tul> an-naru illa ayyaman ma'dudat. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Perhatikan di sini bahayanya bid'ah dalam akidah ini contohnya jangan terlalu sensitif lah kalau disebut bid'ah itu justru harusnya bersyukur asalkan memang benar itu bid'ah bukan yang bukan bid'ah dibilang bid'ah <gul> ya karena apa bid'ah itu bahaya kata Nabi saw dalam setiap sering sekali dalam setiap khutbah beliau wa kullu bid'atin dolala wa kullu tin finnar setiap bid'ah itu kesesatan dan setiap kesesatan bertempat di neraka. Makanya kalau memang ada seseorang mengatakan bid'ah dan memang sesuatu itu benar-benar bid'ah, kita harus bersyukur karena kita diingatkan dari bahaya besar yang dapat menghantarkan kita ke neraka, gitu lah. Jadi jangan jangan disalahpahami itu. Jangan over sensi. Yeah. Ini contohnya. Kenapa ya orang-orang Yahudi mereka itu berpaling lahir batin, lahir batin berpaling. Ketika disampaikan apa Alkitab. Nah ini alasannya. Zalika an nahum kalu lang tamas sanan naru illa ayam memakdudat. Kami ini tidak disentuh oleh neraka kecuali hanya dalam beberapa hari tertentu saja kami ini sudah dijamin masuk surga. Buat apa? Nah, itu loh. Kok mau susah-susah mendengarkan, mempelajari, mengamalkan isi Alkitab? Kami ini sudah dijamin masuk surga. Paling-paling kalau masuk neraka cuma beberapa hari saja. Nah, coba. Bahaya apa tidak? Ini bid'ah dalam berkeyakinan. Sampai akhirnya mereka jatuh dalam kekufuran, yaitu tawalla mu'ridun tadi. Gitu loh. Ya, ini kadang diikuti oleh sebagian di antara, bahkan mungkin orang-orang yang mengatasnamakan kaum muslimi Nek melo jamaahnya dijamin masuk surga. Kalau di, di luar jamaahnya wajib masuk neraka. Ini ngikuti Yahudi sebenarnya, ada yang seperti itu, ada mungkin di sini, ada yang mantan juga, iya jamaahnya wajib masuk surga selain jamaahnya wajib di neraka itu loh ini doktrin dari mana ini surga neraka milik siapa Malik Allah subhanahu wa ta'ala kan gitu ini mirip dengan orang bid'ah orang Yahudi dalam berkeyakinan terhadap mereka mentazkiyah, istilahnya memberikan rekomendasi baik untuk diri mereka sendiri sehingga tertutuplah mereka dari hidayah. Ya. Kami ini dijamin masuk surga. Paling-paling kalaupun masuk neraka, ah, cuma beberapa hari saja. ayyamam madudat. Wa fi dinihim ma yaftarun. Mereka sudah diperdaya. Nah, bahasanya begitu Allah. Mereka sudah diperdaya, ditipu, dibuai, dinina bobokan, ya. Dalam agama mereka dengan apa yang telah mereka bikin-bikin sendiri Yang mereka ada-adakan sendiri Yang disebut bid'ah Bid'ah dalam akidah Jadi jangan dipahami bid'ah itu cuma dalam masalah ibadah saja Ada bid'ah yang lebih parah lagi Yaitu dalam masalah akidiyah, akidah Itu lebih bahaya lagi Ya. Yeah makanya orang yang mengatakan enggak ada bid'ah itu, eh, itu dia enggak paham gitu. Enggak perlu memperingatkan orang dari bid'ah, bid'ah itu enggak ada. Keliru. Bahaya bid'ah itu. Ya, nah ini ini menarik sekali ini kalau kita mau kupas tafsirnya ini. Ayat tadi ayat 2 eh, 24 itu sebenarnya sejalan dengan ayat yang kita sudah bahas dalam kajian tafsir ayat 80 surah al-baqarah itu sama dengan ini ya ayat 80 surah al-baqarah Allah berfirman wa lang sana naru illa ayyaman ma'dudah. Nah, sama kan? Dan mereka orang-orang Yahudi mengatakan kami tidak disentuh oleh neraka kecuali beberapa hari saja. Kul katakanlah. Jadi Nabi Muhammad SAW disuruh untuk menyampaikan oleh Allah Taala kepada mereka. At indallahi ahdan. Apakah kalian sudah mengambil dari sisi Allah perjanjian? Maksudnya Allah sudah menjamin tak? Gitu. Bahasa kitanya begitu. Sudah ada jaminan tak? Ada dalil yang jelas dari Allah bahwa memang seperti itukah? Gitu kan? ya falayukhlifallahu ahda padahal Allah tidak akan pernah me mengingkari janjinya kalau memang itu sudah merupakan janji jaminan dari Allah tapi apa am takuluna alallahi ma am ini dalam tafsirnya am di sini bukan atau bukan tapi maknanya bal bal bukan atau ya tapi apa bal ini uslub dalam bahasa Al-Qur'an sesuai dengan siak atau konteksnya. Bukan am itu atau bukan, tapi bal, penegasan akan tetapi. Justru mereka mengatakan atas nama Allah apa-apa yang tidak mereka ketahui, yaitu bid'ah dalam akidah. Nah, dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir itu menukil dari tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tentang yang dimaksud dengan ayam memakdudah tadi kita kan jadi penasaran hari tertentu itu berapa hari dan hari apa saja kan gitu mungkin bertanya begitu ya maka perlu kita membaca penjelasan tafsir dari Bahrul Turjumanul Quran yaitu Ibnu Abbas beliau mengatakan annal yahuda kanu yakuluna an hadihi dunya sab'atu alafi sanatin Sesungguhnya orang-orang Yahudi senantiasa berkeyakinan bahwa dunia ini usianya itu 7000 tahun. Waduh, pinter ya. Tahu sok tahu ya. Umurnya dunia ini mulai dari awal sampai kiamat besar nanti itu berapa? 7000 7000 tahun. Sab'atu alafi sanah. 7000 tahun. Gitu. Nah, kita kan nggak tahu tuh usia bumi dunia ini sudah berapa kan kita nggak tahu ini. Anu Pak itu kan 2020, nah bukan 2020 itu kan dihitung sejak lahirnya Nabi Isa itu. Sebelum Adam lahir kan ini sudah diciptakan oleh Allah bumi ini. Gitu. Tapi bisa-bisanya ini orang Yahudi yang mengatakan bahwa umur dunia ini berapa? 7.000 tahun, kok sedikit sekali. Kemudian kata mereka wa inna ma nu'adzzu bi kulli alfi sanatayn yawman finnar wa inna hiya sab'atu ayyamin ma'duda Kata orang Yahudi sesungguhnya kita nanti akan disiksa untuk setiap 1000 tahun itu satu hari saja di neraka sehingga total lamanya kita disiksa di neraka cuma 7 hari. Nah itu yang dimaksud dengan ayam makdu tadi. Saya ulangi ya, umur dunia ini kata orang Yahudi tujuh tahu ribu tahun. Nah setiap seribu tahunnya ini Allah memberikan jatah siksaan untuk orang Yahudi di neraka cuma satu hari. Berarti satu dikalikan tujuh berapa? tujuh hari, jadi mereka masuk neraka cuma tujuh hari Sepekan saja. Setelah itu, mereka masuk surga selama lamanya tinggal di surga. Padahal, kalau boleh kita bantah juga, satu hari di akhirat itu kan sama dengan seribu tahun di sini. Kalau lah tujuh hari di neraka sama dengan berapa? Eh, tujuh ribu, tujuh ribu tahun itu kan lama juga. Luar biasa kalau tinggal di neraka selama tujuh ribu ribu tahun karena satu hari akhirat itu hitungannya sama dengan 1000 tahun di di dunia nah, tapi mungkin keyakinan orang Yahudi ya sebentar saja yaitu hitungan seperti hitungan di dunia bahwa tujuh hari itu ya seperti tujuh hari di di dunia sepekan saja makanya mereka merasa nggak perlu mengikuti ajakan Nabi Rasul ini nggak, nggak perlu ngapain susah-susah capek-capek Ngapain harus berjuang, berjihad, dakwah ini amal soleh, ibadah, ya? Karena kita ini sudah dijamin menjadi penghuni-penghuni surga. Paling-paling kalau dimasukkan neraka cuma berapa? Tujuh hari saja. Maka kata Ibnu Abbas, maka Allah menurunkan ayat tadi itu, ya ayat yang kita bahas tadi itu untuk me menyalahkan membantah anggapan keyakinan orang-orang Yahudi itu. Ya. Nah, inilah sekali lagi waspadailah bidah-bidah yang memang benar-benar bidah ya kan ya. Apalagi dalam perkara aqaid, perkara akidah banyak sekali bidah-bidah dalam masalah akidah. Ya yang Nabi SAW saja mengatakan 72 di dalam neraka satu di surga nah itu yang 72 itu tentu dalam masalah akidah itu banyak sekali kan nah, itu 72 itu yang pokoknya pada kenyataannya meruyak karena nanti bersekte-sekte berpecah-pecah jadi banyak sekali entah berapa puluh atau ratus ribu banyaknya dan mungkin itu mengatasnamakan ajaran Islam, gitu. makanya peringatan-peringatan kepada bid'ah itu jangan disalahpahami, jangan salah persepsi. Justru itu kebaikan ya, dalam rangka untuk menyelamatkan agama kita. Gitu. Ini yang seharusnya disampaikan dan harus dipikirkan dengan kepala dingin, serta objektiflah jangan tergesa-gesa a priori atau memberikan stigma-stigma istilahnya begitulah ya bahasanya kan sekarang modern begitu ya. saya kan terpaksa ngikuti gitu ya <laughs> kan gitu bahasa orang sekarang kan begitu jadi jangan disalahpahami peringatan-peringatan ya, para ulama ahlu sunnah kodiman wahadisan baik yang dulu maupun sekarang tentang bahaya bid'ah ya itu itu justru harus disyukuri karena dalam rangka menyelamatkan agama kita. Ya. Dan itu masih tetap merupakan proyek besar iblis dan baratentaranya sampai hari kiamat. Hingga dajjal itu mengeluarkan suatu pernyataan bid'ah yang sangat fatal dengan mengatakan ana rabbukum saya Tuhanmu. Lah ini kan bid'ah dalam akidah. Gitu. Ya. Yeah. Kemudian kita lanjutkan satu ayat lagi yang ya kita anggap terakhir lah pada malam hari ini. Fa kayfa idza jama'nahum liyawmil la-ribafi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Maka bagaimana jika ya ketika kami mengumpulkan mereka pada suatu hari yang tidak ada keraguan padanya pasti ya yaitu yaumul hisab yaumul hisab di akhirat dan diberilah balasan yang sempurna untuk setiap jiwa dari apa yang telah diusahakannya sedangkan mereka tidak didolimi sama sekali Ya, jadi diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sembarangan ya mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan agama. Kami ini dijamin masuk surga. Itu nanti besok di akhirat ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di ayat yang lain, la takfu ma laisa lakabihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada Kullu kana anhu ula. Jangan kau ikuti apa saja yang kau tidak punya ilmunya. Itu tadi kan tidak ada ilmunya itu bid'ah, nggak ada ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, ya. bahkan hati. Nah hati ini kan berakidah diantaranya. Amalan hati ini semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ada mahkamah yang adil dan yang begitu agung yang memang Allah sendiri sebagai hakimnya dan Allah adalah ahkamul hakimin hakim yang paling adil dan paling bijaksana. Ya, ini saja mungkin beberapa ayat yang dapat kita pelajari dan pada intinya semoga kita bisa mengambil ibrah ya, pelajaran dari ayat-ayat Tersebut berikut tafsir atau keterangannya dari ayat-ayat tersebut. Demikian, dan mungkin ada pertanyaan dulu: "Assalamualaikum, Ustadz, bagaimana caranya agar tetap istiqomah untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik? Apakah hidayah yang sudah Allah berikan bisa Allah cabut? Apa ciri-ciri orang yang hidayahnya?" Yang Allah cabut tersebut, terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Iya, ini yang bertanya dari majelis apa ini? Facebook, oh dari atas, Ahwat. Iya, ya, pertanyaan yang bagus, ya. Tentang istiqomah, ya. Bagaimana supaya kita istiqomah, iya? Uh, Pertama, kita harus memiliki tekad azam dalam hati bahwa kita ini ingin selalu berata, berada di atas hidayah Allah, karena memang kita tahu bahwa kebutuhan kita akan hidayah ini adalah kebutuhan yang paling utama dan pertama dalam hidup ini. Tanpa hidayah, hidup ini tidak ada artinya sama sekali. Tanpa kita hidup ini ber, bersama hidayah, maka kita ini seolah seperti mayat-mayat yang bergerak saja, gitu kan? Dan terutama tanpa hidayah, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu. Allah murka kepada kita dan kita akan ditempatkan di nerakanya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman la banun illa man atallaha biqalbing salim pada hari di akhirat maksudnya tidak lagi bermanfaat harta maupun anak-anak ya yang bisa menjadi sebab keselamatan ketika bertemu dengan Allah adalah orang yang biqal bin salim man atallaha biqal bin salim artinya orang yang istiqomah di atas hidayah gitu. di atas Islam iman ya, itu sehingga ini yang pertama harus memiliki azam memiliki tekad bahwa kita ini sangat butuh dengan hidayah dan hidayah adalah kebutuhan pertama dan utama dalam hidup ini lain lagi kalau orang sudah tidak merasa perlu dengan hidayah, ya tentu ke berikutnya pun bisa kita lihat bagaimana langkahnya itu. Gak merasa butuh, dia memprioritaskan yang lain-lainnya, ya biasanya urusan-urusan duniawi. Gitu. Itu dari awal yang harus dicanangkan dalam uh, hati dan pikiran kita. itu Yang kedua. Uh, supaya kita istiqomah di atas hidayah kita mendekat hidayah itu yaitu hidayatul ilmi wal bayan sebagaimana yang sering mungkin disampaikan di majelis-majelis taklim kita bahwa hidayah itu ada dua hidayatul irsad dan hidayatul taufik artinya sebagaimana yang diinginkan oleh penanya ini agar kita senantiasa mendapatkan hidayah taufik ya kita harus mendekat kepada hidayatul irsad artinya kita harus cinta dengan ilmu ini ilmu Islam ini ya kita tolabul ilmi kita suka membaca ilmu-ilmu Islam dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terutama yang paling utama adalah hadir senantiasa di majelis-majelis ilmu seperti ini maka dengan demikian insya Allah Allah akan curahkan hidayah taufiknya kepada kita Karena hidayah itu harus disambut jangan cuma ditunggu-tunggu saja gitu loh. Harus disambut gitu. Allah mengatakan menjanjikan dalam Al-Quran Walladzina jahadu fina subulana dan orang-orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh meniti jalan kami. Artinya apa? Mendekat hidayah irsad tadi, ilmu tadi ada pengajian sekalipun jauh dia tempuh itu. Lah, ini loh Allah akan melihat menilai sisi itu, ya. Jauh dekat tidak masalah. Ya, cuaca panas dingin cerah hujan sudah dilewati saja itu. Ini orang yang bermujahadah ya kan. Dan dia dia teruskan juga bermujahadahnya bukan hanya pas berangkat saja. Demikian juga ketika hadir di majelis ilmu ini Jangan berangkatnya semangat, giliran di sini sudah loyo tidur. Iya, gitu. Jadi yang dia selalu dapatkan ilmu itu cuma innalhamdalillah sama nanti terakhirnya itu gitu. Subhanakallahumma wabihamdika. Nah, ya cuma itu aja ilmunya. Kenapa ya ilmu saya itu kok cuma itu saja? Itu namanya ilmu pembukaan dan penutupan. Tengahnya itu tidur. Ya. ini juga tidak mujahadah namanya syukurlah kalau kesindir itu yang saya harapkan gitu ibu-ibu juga karena di sini saya tidak bisa melihatnya jangan merasa karena ibu-ibu ini berada di tempat yang saya tidak melihat Panjenengan lantas ah, ada apa-apa tiduran di sini tidur yuk semua tidur-tidur di sini gitu kan kan Ustaz nggak tahu oh jangan itu gitu. Allah maha tahu walaupun tidak dipasang CCTV jahadahnya itu terus dari awal sampai akhir, gitu. ya jangan pas perjalanannya bersungguh-sungguh. Ketika sudah di acara intinya, malah pikirannya pergi ke alam mimpi, ya itu. <tuh> ya. Lah ini loh, ya istiqomah itu itu jalan jalannya itu di situ loh, mendekat kepada hidayah, al irsyad al ilmu, sehingga Allah akan curahkan hidayah taufiknya. Lalu yang keempat, eh, yang ketiga ya berusaha mengamalkan dengan ikhlas. Ya, apa yang kita dapat dari ilmu itu kita amalkan dengan ikhlas. Karena beril, ber, ber, beragama dalam Islam itu bukan hanya menumpuk ilmu pengetahuan, tetapi ilmu yang diamalkan, ya. Ilmu yang amaliah dan dan amal yang ilmiah itu dua-duanya ilmu yang amalia dan amal yang ilmiah, ilmu yang kemudian ditindaklanjuti dengan amalan dan amalan yang dilandasi dengan ilmu, ya, itu jalannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya apa? Berusaha yang keberapa itu? Keempat ya, eh, ya keempat berusaha untuk banyak bergaul berteman dengan orang-orang yang memang seperti itu visi dan misi hidupnya gitu loh. Karena apa? Pengaruh teman itu sangat besar dalam bagaimana mempengaruhi agama kita. Maka Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan almaru ya, ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil Agama seseorang itu identik dengan agama teman akrabnya maka hendaknya salah seorang di antara kalian perhatikan dengan siapa dia berteman akrab dan teman yang paling akrab itu pasangan hidup kita itu makanya banyak para ulama ketika membahas tentang mencari jodoh itu hadis ini dipakai juga ya syukur-syukur kalau sudah punya pasangan dari dulunya udah soleh soleha kalau belum diajak itu loh ini istrinya kadang kala begitu istrinya duluan hijrah suaminya lo nggak diajak hijrah, tertinggal. Lah akhirnya ini kan kedepannya itu menjadi kendala-kendala itu loh. Bahkan kadang-kala -kadang suaminya tidak suka kalau istrinya itu kok ngaji gini nih, wah digendoni, digembosi dan seterusnya. Demikian juga suami yang sudah hijrah istilahnya, istrinya masih tertinggal jauh di belakang, ya itu juga mempengaruhi itu ke arah yang tidak baik, membuat jadi kita kurang semangat. Wah, suami bilang, "Wah, nanti kan saya kalau memang sulit ini diajak, saya cari lagi. Jangan tergesa-gesa seperti itu." Emangnya mudah? Ya, serampangan itu nanti jadi berbuat dolim nantinya. Ya, harap tenang ibu-ibu, saya sedang membela Panjenengan. Ini diajak dibina, dipengaruhi gitu, supaya nanti seiring sejalan, sehingga langkahnya itu langkah yang pasti dan mantap ya demikian teman-teman yang lainnya itu pengaruhnya besar dalam hal istiqomah kita itu loh coba kalau misalnya kita sudah nggak punya teman-teman yang suka ilmu agama tidak punya sudah teman-teman yang orientasinya akhirat hanya teman-teman yang orientasinya dunia melulu coba ini ini lambat laun nih kita pun akan terpengaruh ini gitu loh kita merasa tersisihkan gitu ya, karena kita sendirian gitu nggak kuat Ya, menghadapinya karena kita sendirian. Gitu. Jadi, ini teman-teman ini ya, kita alhamdulillah bersyukurlah ya. Makanya, di grup-grup WA, kalau ini teman-teman yang soleh, yang suka dengan ilmu, ya kita harus bersyukur gitu loh. Oleh karenanya, kita jaga ya mereka itu, dan kita berusaha juga untuk uh, tidak tergesa-gesa. Left dari teman-teman yang seorientasi ini gitu loh. Nah, karena kita ini sekarang hidup di zaman modern ini ternyata alam kita ini ada dua ya. Bukan alam nyata dan gaib bukan ya. <gif> ada alam di dunia nyata dan di dunia maya. Itu juga pengaruhnya besar sekali. Terkadang-kadang porsi kita bergaul lebih lebih banyak di ini, dunia medsos ini sekarang ini, dunia maya lah istilahnya gitu lah. Nah, di situ kan kita punya teman-teman di situ. Secara fisik berjauhan, tapi hati, pikiran, pandangan ini berkumpul di situ menjadi satu. Nah, jadi ini untuk istiqomah teman-teman ya juga harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya tidak kalah pentingnya kita ini betul-betul harus jangan meninggalkan doa istiqomah. Dan ketika membacanya betul-betul kita mengharap kepada Allah supaya dikabulkan. Ini ada rahasia di balik doa dan seutama-utama doa di dunia ini ya tentunya adalah kita mohon istiqomah di atas hidayah. Makanya dapat kita pahami dan dapat kita tangkap ya. Di bacaan salat yang merupakan rukun itu kan baca surah Al-Fatihah. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu hanya ada satu doa saja, tidak lebih. Hanya satu saja yaitu minta kita istiqomah di atas hidayah ihdina sirotol mustaqim sirotol an'amta alaihim ghairil magdubi alaihim makanya ketika kita mendengarkan itu karena kita jadi makmum atau kita membacanya karena kita jadi imam atau sholat sendirian itu betul-betul khusyuk -betul gitu loh kita ini takut gitu dalam bayangan kita takut kalau hidayah ini lepas sementara nyawa belum lepas dari badan berarti kita mati su'ul khotimah ke alam akhirat tidak punya bekal sama sekali aduh alangkah mengerikannya perjalanan kita di akhirat nanti itu belum lagi doa-doa yang lain ya muqallibal qulub sabit <tosan> qalbi ala dini ya musarifal qulub sarif qalbi ila ta'atik Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana Apa artinya wa tawaffana mal abrar? Mati di atas hidayah. Mati di atas hidayah. Ini kita harus punya kecemasan ya, kegalauan ya. Karena apa? Kita ini tidak ada jaminan hidayah ini terus menetap dalam hati kita sampai kita menghadap Allah. Bisa berubah bergeser, ya bisa kita mungkin menjauh dari hidayah itu. Nah, ini mungkin menjawab pertanyaan poin pertama. Karena pertanyaan itu ada dua poin itu. Nah, poin yang kedua, apa indikasinya bahwa kita ini sudah tidak istiqomah nah, di atas hidayah? Maka indikasinya adalah kebalikan dari itu tadi. Kebalikan dari itu tadi. Pertama, nah, kalau boleh saya jelaskan. Tadi kan punya azam, pentingnya hidayah. Dalam hati kita sudah merasa nggak penting hidayah itu. Sing penting apa? Fulus, kasir, duit yang banyak. Ini duit ini, ini raja. Ini. Mau apa aja kalau udah ada duit banyak, beres semua urusan. Padahal apa? Itu mungkin urusan dunia. Bagaimana urusan alam kubur? Bagaimana urusan di mahsyar? Bagaimana urusan ketika melewati sirot, Bagaimana urusan antara sorga dan neraka? Apakah fulus Memberikan efek sama sekali enggak, bahkan enggak dibawa oleh kita. Jadi, pertama itu indikasi kita tidak istiqomah dari hidayah. Kebalikan dari yang saya jelaskan tadi, kebalikan. Nah, kita sudah harus punya uh, suatu kepekaan dalam hal itu. Orang yang cerdas itu, orang lebih, yang lebih banyak melihat dirinya sendiri, bukan orang lain. Orang lain diperhatikannya luar biasa sampai, weh antum sekarang pakai jubah kok panjang, mestinya nanti dipotong. padahal dia sendiri isbal, sampai begitu sama orang lain, itu, iya, gitu. sampai saya kira ubannya akeh, tak tak hitung ono sepuluh, Loh, sampai perhatiannya, dirinya sendiri berubah, nggak pernah dia tahu, padahal uban ini nasihat buat dirinya sendiri gitu. Ya, makanya orang yang cerdas itu orang yang lebih sibuk memperhatikan diri sendiri dalam artian urusan akhirat, urusan derajatnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti harus punya kepekaan bahwa ini indikasi saya ini berangsur-angsur tidak istiqomah dari hidayah ini. Yang kedua, apa tadi? Lemah semangat mencintai ilmu dan hadir di majelis ilmu itu indikasi itu. Perlu diwaspadai itu gitu nggak suka seneng ngaji lapo lawas suka ngaji ngajian lah ngaji ngajian nggak ngaji temenan ya. ngaji ngajian hmm. <laughs> seperti itu nah itu bilah ya kan lah yang ketiga malas mengamalkan ilmu is yang penting pokoknya kita dapat barokahnya majelis ilmu fadilahnya majelis kalau amal ah tidak apa-apalah nggak beramal kan kita sudah tahu Bagaimana kehebatan keutamaannya, tolabul ilmi. Nah, keliru itu. Lalu yang berikutnya apa tadi? Nah, teman-temannya. Nah, coba lihat teman-temannya sekarang. Di dunia nyata ataupun di dunia maya. Coba kita lihat. Loh, nggak kayak dulu saya ini. Sekarang ini teman-teman saya ahli dunia semua. Teman-teman saya sekarang ini abna'ud dunya. Kalau dulu abna'ul akhirah paling banyak. Sekarang kok abda dunia ini dari omongannya dunia, fulus aja yang dibahas. Enggak pernah membahas ayat Al-Qur'an. Bisnis dan bisnis. Bisnis dunia bukan bisnis akhirat. Karena bisnisnya ada dua, bisnis. Makanya kadang kita tanya, gimana bisnis antum? Yang mana ini? Harus begitu. <tuh> tanya Canan, ya apa bisnis sampean? Sampean pensiun lah, maksud saya bisnis akhirat Karena kalau bisnis dunia sampean sudah sepi Pensiun Ya, bisnis itu ada dua. Bisnis itu bahasa Inggris. Saya agak keren sedikit karena mengikuti perkembangan zaman ya. Bisnis itu artinya urusan. Lah urusan itu ada dua. Urusan dunia, urusan akhirat. Al umur dunyawiyah, al umur ukhrawiyah. Itu bisnis. Menurut saya bisnis. Gimana bisnis sampai mesti dunia, harusnya bisnis akhirat juga. Ya apa ngajine, ya apa amale, ya dakwah, ya apa maca Quran, ya tahajud dan seterusnya. Itu bisnis, bisnis akhirat itu. Ya. Yeah. Lihat, teman-temannya sekarang seperti apa. Iya, Abna, dunia ternyata lebih dominan, bukan Abna'ul-akhirah putra-putri dunia, bukan putra-putri. Okay. Demikian istilah Ali bin Abi Thalib menyebut Abna, dunia Abna'ul-akhirah Lah, kemudian doa sudah males berdoa, minta hidayah kepada Allah bahkan sudah jarang berdoa kepada Allah. Jadi indikasinya itu kita ini berangsur-angsur ya akan ya merusak istiqomah di atas hidayah si ini. Kebalikan dari itu tadi itu ya memang demikianlah hati kita ini ya gampang berubah, gampang terpengaruh. Kita memang takut ya, cemas oleh karenanya ya terutama yang terakhir tadi banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kalau Allah mengabulkan doa kita Allah punya cara untuk tetap mengkawal menjaga hidayah yang memang sudah Allah anugerahkan kepada kita untuk tidak dicabutnya sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian ya mungkin ini saja hanya satu sajalah karena sudah adzan dan kita pada menunggu untuk sholat isya secara berjamaah Mudah mudah-mudahan bermanfaat kurangnya dari saya le, uh, kurangnya dari saya dan setan eh, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma ila wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh